Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saja sebelum kita mulai rapat kita pada hari ini tentang evaluasi program kerja, mari sama-sama kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekadang saja langsung saja ya, terkait masalah program kerja yang mungkin selama ini sudah kita lakukan, hari ini akan kita evaluasi sudah sejauh mana kita laksanakan dan hasilnya seperti apa. Karena banyak pun program kerja yang kita buat tanpa evaluasi ya, ini tentu tidak akan kita tidak akan tahu hasilnya itu akan seperti apa. Oleh karenanya kita evaluasi seandainya pun nanti masih ada kelemahan ya. Jadi untuk tahun ajaran berikutnya ini masih bisa kita tingkatkan. Orientasi siswa baru sudah selesai ya, sudah selesai. Kemudian fit competition kemarin juga sudah selesai dan hasilnya alhamdulillah sudah bagus ya. Kemudian menyambut tahun baru Islam, kemudian ujian tengah semester juga sudah kita laksanakan dengan baik ya. Dan hasilnya juga alhamdulillah sangat memuaskan ya, sangat memuaskan. Artinya anak-anak sesuai dengan standar kelulusan yang sudah kita bentuk dan sudah kita susun. Oke, namun ada satu hal yang menurut saya ini masih menjadi kendala ya. Yang pertama yang harus kita bahas yaitu tentang kaleng peduli. Karena kemarin sudah kita evaluasi bersama dan sudah kita ketahui bersama bahwa setelah kita kutip ya kaleng infak peduli ini, saya melihat antusias anak-anak untuk berinfak itu kurang. Padahal kita sudah di awal sudah kita jelaskan bahwa kegiatan ini untuk kegiatan sosial juga, yang artinya memang anak-anak sendiri yang akan menyalurkan ya, kepada yang membutuhkan, biar yatim dan sebagainya. Oleh karenanya hari ini akan kita evaluasi ya, nanti juga akan saya lemparkan kembali kepada Ustaz dan Ustazah selaku Dewan Guru Madani, akan seperti apa ke depan kita buat kaleng peduli ini. Apakah dengan mungkin ada desain-desain tertentu dan sebagainya. Baik, silakan mungkin ada yang mau mengusulkan, ada yang mau. Usulan dari saya itu kalengnya kita beri stiker agar lebih menarik dan anak-anak itu menjadi senang untuk menabung. Baik. Jadi ini memang bentuk kaleng yang selama ini kita berikan kepada anak-anak. Memang sama sekali tidak ada semacam gambar-gambar ataupun penarik bagi anak-anak. Mungkin ini merupakan salah satu faktor juga kenapa anak-anak itu tidak antusias untuk menabung. Oleh karenanya tadi ada usulan yang sangat bagus sekali dari Ustaz Dhani ya, tentang pemberian stiker. Jadi ini nanti akan kita desain sedemikian rupa, stiker seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, sehingga anak-anak itu lebih tertarik dalam menabung. Karena kalau kita lihat ya, selama ini dari hasil uang receh sudah lumayan. Dan bayangkan uang receh yang tidak sama sekali tidak digunakan di rumah, mungkin bagi anak-anak atau sekedar untuk permainan saja ya. Tapi kita manfaatkan dengan adanya kaleng infak ini, dan sekali kutip saja kita sudah sampai 1 juta berlipat. Ini juga secara otomatis tentu dapat mengembangkan karakter sosial kepada anak. Karena ketika anak-anak kita ajak untuk menyalurkan bantuan ini secara langsung, secara otomatis mereka akan merasa bahwa memang kita harus membantu orang yang harus dibantu. Memang kita harus membantu orang yang pada saat itu memang membutuhkan bantuan. Baik, mungkin itu ya. Jadi nanti akan kita tidak lanjuti akan seperti apa kali kita. Baik, mungkin itu saja untuk evaluasi kita pada hari ini ya, untuk program kerja tahun 2018 dan 2019. Dan ke depan insyaallah akan kita maksimalkan kembali sehingga lebih baik lagi. Mungkin itu saja, kita tutup dengan lafal hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan celengan untuk kita itu ini perdana ya, pertama kita ini untuk membagikan celengan ini. Nah ini dari DIT Marani. Nah agar uangnya nanti yang kita tabungkan itu bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, misal ada kebanjiran, kemudian orang yang sedang kesusahan, itu jadi gunanya. Nah anak-anak saja nanti bisa menabung di sini uang receh yang tidak terpakai lagi, tapi banyak di rumah ya kan? Uang di rumah, jadi lebih baik kita tabungkan aja di dalam kotak ini. Karena anak saja boleh masukkan, boleh dimasukkan. Nah di sini bebas mau berapa dimasukkan terserah. Nah yang penting ada uang recehan itu agar tidak terbuang dan sia-sia saja terletak sama sini ya kan, lebih baik kita letakkan di dalam celengan. Nah langsung saja akan bagikan kali ini satu persatu. Saya panggil ya, namanya Mama Pir. Kak Bila, apa sih celengan ini saja? Makin nambah, menambah semangat untuk menabung ini saja. Apa sih itu ya? Iya, sama-sama. Naila, dari SDK Mandiri kelas 9. Saya tadi mendapatkan celengan ini. Menurut saya pribadi celengan ini sangat bagus. Karena misalnya kita jajan 5.000, kan ada misalnya gopek atau 500 rupiah yang tidak terbelanjakan. Nah kita bisa masukkan di sini walaupun 500 rupiah setiap hari. Walaupun sedikit aja kebaikan yang kita masuk di sini akan menjadi tumpuk-tumpuk. Awalnya begini nih, kita yang kita masukkan mau lama tas kita berapa bulan naik sampai penuh. Nah kita sudah penuh, kita biasanya mengembalikannya kepada ustazah agar diserahkan kepada sekolah. Nah dana yang terkumpul di dalam celengan ini itu disumbangkan kepada para pengungsi, misalnya entah ada banjir susulan atau macam yang lalu. Kedua misalnya para pengungsi Rohingya entah dari mana itu. Menurut saya ini sangat bermanfaat sekali. Nah saya menyarankan untuk setiap sekolah ini bisa dibuat kayak gini lah, kalau bisa nak bantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.